Hari ini aku mau lupa. Ini semangkanya 4 kilo setengah. 4 kilo setengah. Apa hasil yang kuat makan semangka 4 kilo setengah sendiri? Wow. Enggak bisa. Udah aku ambil. Sekarang kita mau buka dulu semangkanya. Tapi yang matang dalamnya warna merah. Wow. Hasil setengahnya dulu. Yang ini dulu, yang ini. Wah. Kita potong jadi 3 bagian. Potongnya kecil-kecil aja. Iya, kecil-kecil. Gue kuat. Rasanya apa? Pedas. Habis. Oh, ujungnya dulu. Semangka itu banyak mengandung air. Jadinya gitu deh. Banyak airnya. Manis banget. Manis banget. Mama coba aja. Mama kasih dong sendiri. Kamu makan ya. Manis. Yang manis. Keinginannya dari apa? 8. Satu keinginannya ada 8 potong. Banyak. Nah, satu keinginannya 8 potong kalau mau memotongnya. Oh, dibagi 8. 4. Mana? Bersih nih hasil makan. Ini yang keberapa tuh? Ini yang kelima. 5. Dari tadi ngerengek-rengek pengen makan semangka. Nanti kalau perutnya udah nggak kuat, udah kekenyangan, jangan dipaksain ya. Ah, denger nggak? Ya. Lap dulu mulutnya. Kenapa bijinya? Sini mau buangin bijinya. Wajib. Itu berapa? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ke berapa? 7. Mubazir. Ini di potongan ini potongan terakhir dari seperempatnya. Seperempat semangka. Kayak gini, kayak gini. Hasil baru habis satu dia.
potong lagi. Sekarang udah. Ini yang kedua. Udah gak apa-apa. Bajet. Ah, narik napas dulu. Makanan menghasilkan alam. Udah gak kuat dah, 10 doang. Udah habis 10. Sebuah pedangan. Masih ada sisa 5 potongan. Dari nih, dari sama semangka sisanya. Sisanya. Ini satu aja nih, deh juga kamu habis nih. Aduh. Segitu aja videonya. Jangan lupa subscribe dan like. Dan lupa komen juga.